Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua di channel Fitur Komunitas Eksperimen Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya Fadil Ramdan akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana pembuatan dari indikator asam basa alami dari daun telang. Baik, langsung saja. Untuk alat yang dibutuhkan pada percobaan ini, yang pertama ada panci, lalu ada corong, ada glass beaker, ada tabel reaksi, elemeyer, tabel pengaduk, dan juga pipet tetes. Untuk bahan yang dibutuhkan ada daun telang, lalu kedua ada jeruk nipis, yang ketiga ada natrium hidroksida. Pada percobaan kali ini kita akan menguji kemampuan indikator dari SR daun telang. Pengujian pertama kita akan melakukan kita akan mengamati warna dari SR daun telang pada suasana netral dan pada suasana asam. Untuk mempermudah pengamatan, di sini kita menggunakan tabung reaksi. Kita pipet dahulu ekstrak daun telangnya ke dalam tabung reaksi. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa warna ekstrak daun telang pada suasana netral adalah warna biru, ya. Lalu di sini kita akan coba memberikan suasana asam ke dalam ekstrak daun telang pada tabung reaksi yang kedua. Nah, di sini untuk memberi suasana asamnya, di sini kita menggunakan jeruk nipis. Bisa teman-teman lihat bahwa warna ester daun telang pada suasana asam yaitu berwarna ungu. Yang awal dia berwarna biru berubah menjadi warna ungu. Bisa kita lihat untuk lebih dekatnya, di sini ada perbandingannya, ya. Nah, ini yang kiri ini adalah ester daun telang pada suasana netral. Dan yang sebelah kanan ini adalah yang berwarna ungu, ini adalah ester daun telang pada suasana asam. Nah, setelah tadi kita melihat warna dari ester daun telang pada suasana asam, sekarang kita juga lihat nih gimana warna dari ester daun telang pada suasana basa. Untuk memberi suasana basa yang kita gunakan kali ini adalah larutan natrium hidroksida. Seperti yang kita ketahui bahwa natrium hidroksida merupakan suatu basa kuat. Cara kerjanya sama seperti sebelumnya. Di sini kita pipet dulu ester daun telangnya. Nah, ini awalnya ester daun telang pada suasana netral, ya, pada kondisi netral ini warna yang biru. Lalu di sini kita coba pipet larutan natrium hidroksidanya ke dalam ester daun telang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk warna ester daun telang pada suasana basa itu adalah warna hijau gelap, ya. Nah, ini adalah ester daun telang pada suasana netral yaitu warna biru, dan yang sebelah kanan ini adalah ester daun telang pada suasana basa warnanya hijau tua. Oke. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan warna yang mencolok antara ester daun telang pada suasana asam, suasana netral maupun suasana basa. Jadi suasana asam warnanya adalah ungu, lalu kemudian pada suasana netral itu warnanya biru, dan pada suasana basa warnanya menjadi hijau. Nah, jadi
Kira-kira kenapa sih kok bisa rasa bunga telang ini bisa berubah warna pada kondisi pH yang berbeda-beda? Jadi di dalam tanaman telang itu ada zat warna, yaitu namanya antosianin. Antosianin itu yang tadi warnanya ungu pada kondisi netral. Nah, antosianin ini bisa memberikan warna karena antosianin ini merupakan suatu senyawa organik yang memiliki gugus kromofor dan autokrom. Nah, tetapi antosianin ini dapat berubah strukturnya pada kondisi pH yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada kondisi asam dan netral dan basa, warna dari esen dalam telang ini akan berubah. Seperti tadi kan sudah kita coba bahwa pada kondisi asam, esen dalam telang berwarna ungu. Lalu pada kondisi netral yang seperti ini, warnanya biru, dan pada kondisi basa warna berubah menjadi kehijauan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.